Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan Stadium RTM dengan perkembangan bola sepak Piala Malaysia. Polis Raja Malaysia PDRM FC memulakan kempen langkah kanan apabila bangkit menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 2-1 dalam perlawanan pertama pusingan 16 semalam. Saingan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menyaksikan NSFC berada di depan hasil gerakan solo Air Solvent pada minit ke-68. Enggan mengalah, PDRM mengandakan asakan dan berjaya memperoleh gol penyamaan pada masa kecederaan menerusi tandukan pemain gantian Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak. Pemain import Fedayo Olu segan muncul wira pasukan apabila rembatan kencangnya 2 minit selepas itu menghadiahkan kemenangan penting buat pasukan. Kedua-dua pasukan dijadual beraksi dalam perlawanan seterusnya pada 29 November ini di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, Selangor. Kedah Darul Aman KDA FC mengesahkan telah menerima permohonan peletakan jawatan daripada Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzizin. Memangku Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC Syahrul Samsudin berkata, perkara itu telah diperhalusi oleh pemilik, ahli lembaga pengarah serta pengurusan kelab. Beliau menerusi kenyataan menjelaskan permohonan peletakan jawatan oleh pengendali kelahiran Kelantan itu diterima dengan rasa berat hati namun penuh rasa hormat. Kelab turut menghargai mutu kerja serta komitmen tinggi ditampilkan Nafuzi sejak memegang jawatan Ketua Jurulatih pada Disember 2022. Syahrul menambah kejayaan meraih tempat keempat Liga Super 2023 serta mara ke peringkat separuh akhir Piala FA 2024 adalah pencapaian terbaik Nafuzi semasa bersama pasukan hijau kuning. Dalam pada itu, KDA FC turut mengumumkan Victor Androx sebagai ketua jurulatih interim pasukan Liga Super Kedah bermula 25 November. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool mengukuhkan penguasaan tangga teratas selepas melakar kemenangan 3-2 ke atas Southampton di tempat lawan. Pada aksi tersebut, pemain tengah Dominic Szoboszlai terlebih dahulu meletakkan The Reds di depan pada minit ke-30 sebelum Adam Armstrong menyamakan kedudukan 12 minit selepas itu. Masuk babak kedua, giliran pasukan tuan rumah mendahului 2-1. Hasil penyudah Matheus Fernandes. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama selepas pengempur utama Liverpool Mohamed Salah mudah menolak masuk bola hantaran Ryan Gravenberch untuk jaringan dua sama. Salah sekali lagi mencuri tumpuan apabila jaringan penaltinya pada minit ke-83 melengkapkan kemenangan 3-2 mengatasi Southampton. The Reds kini mengumpul 31 mata meninggalkan pencabar terdekat Manchester City yang memungut 23 mata. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, Manchester United terpaksa akur terikat seri satu sama menentang Ipswich Town di laman lawan. Skuad The Red Devils yang dikendalikan pengurus baharu Ruben Amorim bermula garang mendahului seawal minit kedua hasil jaringan penyerang Marcus Rashford. Namun, kealpaan benteng pertahanan menyebabkan gawang United dibolosi pada minit ke-43 menerusi penyudah pemain tengah Omari Hutchinson. Keputusan satu sama kekal hingga tamat perlawanan. Keputusan seri meletakkan United di kedudukan ke-12 Liga dengan mengumpul 16 mata. Manakala, Ipswich kekal di zon penyingkiran selepas cuma memungut 9 mata. Badminton Masters China 2024 hasrat beregu campuran negara, Hu Pangrun Chu Suyin bergelar juara tidak kesampaian apabila tumpas saksi 3 set kepada gandingan tuan rumah di final. Pada saingan di Gymnasium Shenzhen, gandingan negara tampil memberikan saingan sengit sebelum tumpas 23-21, 23-25, 16-21 dalam tempoh 93 minit. Sementara itu, Pangrun berkata, turun sebagai bukan pilihan. Mereka bermain tanpa tekanan tinggi dan ia memberi kelebihan untuk fokus pada strategi permainan yang disusun bersama jurulatih. Walaupun kecewa dengan kekalahan, harapan negara tetap berpuas hati kerana telah berusaha sedaya upaya. Pencapaian sebagai naib juara Masters China adalah yang terbaik untuk Pangrun Suyin selepas menjuarai cabaran antarabangsa Malaysia 2023.
Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tetap berbangga dengan prestasi Bang Run sukit di pentas final. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memuji semangat juang luar biasa ditampilkan harapan negara dalam memberikan cabaran kepada gandingan nombor dua dunia dari China. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga menyifatkan kekalahan ini bukan penamat. Sebaliknya, membakar semangat untuk beregu negara itu melakar kejayaan lebih cemerlang. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, ABM, Rex Manaki percaya peluang Malaysia merangkul gelaran dunia pada kejohanan jelajah dunia ABWF 2024 semakin cerah. Ini berikutan 6 wakil negara lolos ke kejohanan tersebut. Ya, saya rasa dengan makin banyak di World Tour final itu makin ada banyak peluang kita untuk bisa kita berbicara untuk Malaysia ya. Jadi dengan adanya banyak representatif untuk Malaysia di World Tour ini ada banyak buka peluang untuk kita bisa list satu title lah di setelah kita cakap lah, kita jangan terlalu greedy lah. Rexy berharap Aaron Jah Sewuyik mampu manfaatkan kejohanan ini sebaik mungkin selepas diberikan peluang saat akhir oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Kemuncak siri jelajah dunia itu dijadual berlangsung di Hangzhou, China dari 11 hingga 15 Disember. Sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 2018, pencapaian pemain negara hanya sekadar ke separuh akhir. Masih dengan perkembangan badminton, pemenang pingat Perak Kejohanan Badminton Remaja Dunia 2024, Lau Ziyu, mencatat kejayaan hat-trick dalam Grand Finals Alliance Junior Badminton, AJBC, selepas menjuarai acara persoangan wanita bawah 15 tahun. Pada saingan tersebut, Ziyu yang mewakili Johor hanya memerlukan 28 minit untuk menewaskan Tioh Sumei dari Kuala Lumpur dengan keputusan 21-10-21-17. Untuk saya berasa sangat gembira sebab boleh dapat kali ketiga menjadi champion. Saya rasa boleh ya. Saya rasa format dia sangat baik lah. Satu state dan semua orang pun dapat menyertai macam GP lah. Sebelum ini, beliau juga telah menjuarai saingan bawah 13 tahun dalam AJBC 2022 dan 2023. Tambah pemain berusia 14 tahun itu, fokusnya kini adalah untuk menyertai kejohanan bawah 18 tahun, 21 tahun pada tahun 2025. Ziyu membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 selaku juara. Max Verstappen melakar kejuaraan dunia Formula 1 untuk kali keempat berturut-turut di Grand Prix Las Vegas. Keputusan itu menjadikannya antara pelumba terhebat selepas Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel dan Alain Prost. Dengan baki dua pusingan lagi, Verstappen merangkul kejuaraan pelumba selepas menamatkan saingan di hadapan pencabar terdekatnya, Lando Norris dari McLaren. Pelumba berusia 27 tahun itu menduduki tempat kelima di Las Vegas manakala Norris menamatkan saingan di kedudukan keenam. Saingan dimenangi pelumba Mercedes George Russell dengan catatan masa 1 jam 22 minit 5.969 saat. Verstappen kini mengumpul 403 mata mengatasi Norris yang memungut 340 mata. Baki dua perlumbaan terakhir akan berlangsung di Qatar Ahad depan sebelum saingan di Abu Dhabi pada 8 Disember menutup kalender perlumbaan musim 2024. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.